Sepertinya strike Wih, lagi tuh, besar, Bro. Mas. Wow. Halo pemirsa. Kali ini kita akan coba lagi mancing di spot sungai ini. Target kita ikan nila, ikan gabus, dan ikan air tawar lainnya di spot sungai ini. Bagaimana keseruannya? Yuk kita simak saja. Jadi di sini sudah hadir teman kita yang sudah dari tadi menunggu kita mancing bareng di hari ini. Umpan yang kita gunakan adalah umpan legend, umpan cacing tanah pemirsa. Mudah-mudahan banyak strike di hari ini. Kelihatan air sungainya keruh. Yes. Langsung kita uncal saja pemirsa. Dan kita hoki pada hari ini. Oke. Kita akan strike banyak ikan, mudah-mudahan saja pemirsa. Kita masa. Oh iya. Jadi selain joran konvensional, kita juga gunakan joran TG ini pemirsa. Panjangnya sekitar 3 meter. Minimal 4 jari. Nah, kalau untuk mancing ikan nila di danau, di rawa atau di sungai, memang paling pas pakai joran TG. Dia sentakannya langsung ke atas. Jadi nancapnya itu pas di strike itu pemirsa. Oh, lumayan. Oh, bener, Mas. Ikan nila sepertinya. Gokil, coy. Jadi kalau pakai joran TG itu bisa sentakannya itu langsung nyangkut di mulut ikan di bagian atas. Mas. Iya, itu enggak apa-apa itu ikannya dulu. Enggak, lumayan. Dapat strike ikan nila. Itu pertama kali nih. Sama ini nih. Ini yang merah ini. Ikannya putih, tapi daunnya merah coklat. Alhamdulillah. Jadi ukurannya lumayan besar. Ikan pembuka ini. Strike perdana. Kita langsung bawa aja. Sepertinya strike lagi tuh. Besar, Mas. Wow, lumayan size-nya ini. Wow, mantap. Ikan nila lagi, pemirsa. Apapun ini, mantap jiwa. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi nih mancingnya. Teke, jadi makan lagi. Masya Allah. Ya. Sungai di sini keruh, pemirsa. Biar musim kemarau keruh. Ya, inilah sungai berair keruh. Biasanya di sini bersarang ikan gabus, ikan betok, dan ikan nila. Tetapi ikan yang mendominasi di sungai ini rata-rata ikan nila, pemirsa. Mas, strike lagi tuh. Oh, jadi lagi, Mas. Mantap jiwa. Mantap, mantap, mantap. Ikan nila lagi. 3 ekor, Mas. Strike. Sampai sore begini gandos, pemirsa. Kita sudah mengumpulkan lumayan banyak ikan ini, pemirsa. Kita taruh mana tadi ikannya? Di kesempatan mancing di hari ini. Oke, kita lanjut lagi. Sepertinya mulai bergerak-gerak itu, pemirsa. Bergerak-gerak pelampungnya. Wow. Ya, tunggu dulu, pemirsa. Sampai ikannya betul-betul sempurna memakan umpan kita. Kalau sudah ikannya sempurna memakan umpan kita, biasanya senar panci kita ini langsung bergerak dan menegang. Pelampung lari. Dan langsung aja kita hajar. Lari, pelampung sudah itu. Sentak. Kelihatan sekali pemirsa, pelampung yang mulai lari itu. Nyata itu besar. Dibawa kabur sama ikan. 1, 2, kita tunggu. 3. Strike, guys. Strike ini pemirsa. Tak pemirsa. Oh, strike. Oh, mantap jiwa. Lumayan lagi nih size-nya kita dapat. Mantap. Layak konsumsi ini pemirsa. Kita goreng kering. Pakaikan cabe, gokil pemirsa. Pakai tomat, kasih lombok dabu-dabu. Oke, ciri khas masakan Bugis Makassar di sini. Bikin
ikan ini semakin nikmat untuk disantap. Oh, tentunya. Sudah lumayan perbendaharaan ikan kita di hari ini. Oke, pemirsa, kita lanjut mancingnya. Mulai lagi bergerak-gerak. Biasa, jarang sekali kan makan. Mulai lagi, mulai. Awas. Up, ya. Tunggu. Ya. Oke. Mulai lagi, mulai. Bergerak-gerak lagi itu pelampungnya. Lari tuh. Bisa. Hampir lagi nih. Masih, pemirsa. Lepas. Masih dicium-cium sepertinya ini umpannya. Nah, habis track itu, Jadi kalau sudah lari dia, atau ya, tenggelam pemirsa, langsung aja kita itu, ajar. Punya saya yang di situ. Sudah bergeser posisi. Sap. Tipis. Mantap, pemirsa. Kena. Aduh, ikan hama pemirsa. Strike. Oh, belum pemirsa. Wow. Ini yang mau dihajar lagi. Wop. Ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lama, ada itu sudah. Tiga, dua, satu. Aduh, bentar, belum juga disambar. Masih ngeprank ikannya di bawah. Oke, jadi, kita simak lagi nih. Dapat ikan hama. Seru sepertinya mancing ikan di ikan luar biasa ini. Mesinnya kelihatan. Iya, kena lagi itu. Wah, yang untung tidak sampai ke mesin. Lumayan. Karena apaan sih? Waduh, ikan gabus. Oke. Apaan tuh? Kayak ikan sapu-sapu, pemirsa. Luar biasa. Jarang sekali ikan makan. Mantap jiwa. Masih. Sepertinya mulai bergerak-gerak lagi tuh pelampungnya. Nah. Empat jari. Siap. Empat jari. Satu, lari tuh, lari dua, tiga, tanda lagi pemirsa, tiga, dua, satu. Aduh, belum juga pemirsa, masih muter-muter ikannya di bawah. Aduh, masih ngeprank itu, dia. Sudah bergeser posisi. Kalau kita sentak itu, ya, kena kak, kena. Aduh, kena. Aduh, ngeprank pemirsa. Sayang sekali. Ya. Up, ya. Up. Ya. Up, belum pemirsa, belum. Masih ngeprank terus di ikannya. Belum disambar. Masih dicium-cium saja itu umpannya. Aduh, sayang sekali. Belum. Jadi, kalau ditarik dia ngeprank itu. Ikan hama. Jadi harus ikan betul-betul biasa, ikannya makan. Kelihatan di dalam. Ada yang makan. Aduh. Mas mata pancingnya. Ikan purba lagi makan ini. Oke. Ya, begitulah mancing di sungai ini. Kalau bukan juga ikan target ya, Bu. Iya, ikan masuk Pak Eko. On target yang menyambar umpan. Nice, mantap. Besar pemirsa. Strike. Dapat 2 pancing lagi nih pemirsa. Kena. Mantap, lumayan. Lumayan dulu, Mas. Selamatkan, Mas. Buat digoreng-goreng. Ikan nila. Mantap. Apalagi kalau ukur yang besar, yang kita dapat bisa dibakar pemirsa, enak sekali. Dibakar pakai santan kelapa, dikasih bumbu, jadilah dia ikan nila bakar bumbu bakar Padang pemirsa, enak sekali. Oke pemirsa, kita lanjut ikan lagi. Ikan teri. Goyang-goyang lagi itu. Belum sempurna lagi dimakan. Kita tunggu pemirsa, harus bersabar. Kalau mancing ini ya, yang paling utama itu ya kesabaran. Ayo. Pada suatu saat pasti ikan di sana juga akan memakan. Mas, lari. Di sana, langsung mas. Kita jabret saja. Keras itu tadi. Kita lihat lagi. Goreng yang satunya mulai bergerak-gerak juga. Belum.
ya. Aduh, masih belum pemirsa. Masih berputar-putar saja. Up. Up. Oh, belum. Kita kayak kemana pelampung? Aduh. Kok pindah ke sana? Tadi ada di bawah lagi. Masa? Kamu pindah? Enggak. Duh. Berarti ikan dong yang kau pindah. Masa? Iya, Kelihatan tuh. Itu Mas pelampungnya hilang, Mas. Lampungnya sudah hilang. Slek itu, Mas. Oh, ini besar, Mas. Besar ini itu lumayan. Lagi. Wuh. Kena pesta strike. Kena lagi tuh, gede ini. Astagfirullahaladzim. Aduh, sayang besar sekali, pemirsa. Mocel. Besar tadi itu, pemirsa. Sayang sekali ya, gitulah sama mancing, pemirsa. Kalau namanya rezeki pasti naik. Ceritanya. Sayang sekali. Pemirsa. Oh, ini besar. Jelang babon ini sudah. Lepas ini makanya saya injak. Oh. Jadi itu saya tarik tadi, makanya kena mata kail. Jadi ini saya injak. Ini ada gelembungnya, mungkin ikan betok atau ikan teri yang makan ini. Ayo Teke. Hama. Oh, gelembungnya begitu eh. Gabus kecil. Oh, mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wala mas. Mas. Waduh Tekeku mas. Apa ini mas? Gabus mas, ada gelembungnya. Oh mas, mantap mas, biar enggak besar. Bismillahirrahmanirrahim. Gokil bos. Hai pemirsa, ini hari ini kita mendapatkan ikan gabus pemirsa, ukuran sedang. Ikannya bersih karena sering mandi pemirsa. Salah sudah ini nanti dibakar-bakar pemirsa. Alah susah mas, tolong mas, saya matikan kamera. Loh, pemirsa, jaran tekeknya itu pelampungnya goyang-goyang. Oke, masih berputar-putar. Lari. Udah mau lari dia. Udang barangkali mas, walah ikan kecil mas. Ya, jatahnya rilis pemirsa kalau segini tidak layak konsumsi ini. Oke. Nah, pemirsa, ini punya pejuang strike dimakan lagi pemirsa. Mudah-mudahan besar ini. Lihat gaya ikan tiga jari itu. Hush. Hama lagi lah, buanglah hama itu. Gabus pasir betutu. Ya, pemirsa, dapat pemirsa, besar pemirsa. Wow, saya kira ikan kecil pemirsa. Saya ternyata babon asal tarik. Kira ikan kecil cuma goyang-goyang saja, ternyata wow, kayak ikan gurami pemirsa, besar. Wah, bakar ikan lagi nanti sore pemirsa. Mantap, sudah lumayan banyak nih kita dapat. Gokil. Oke, kita lempar lagi, cari yang banyak hari nanti bagi-bagi tangga pemirsa. Hari sudah malam ini pemirsa. Saja kita nikmati hasil mancing kita di hari ini. Kita buat pembakaran untuk bakar-bakar hasil mancing kita. Kesempatan malam ini. Cara bakarnya juga enggak pakai ribet pemirsa. Cukup menggunakan api dan bumbu ala kadarnya. Tapi
kalau ikan segar ini kalau dibakar pemirsa renyah, enak sekali, nikmat disantap. Ini masakan tradisional ala Bugis Makassar pemirsa. Apinya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, api sedang saja. Kalau bakar-bakar ini ya enak di malam hari ditambah dengan lombok dabu-dabu. Diolesi dengan bumbu-bumbu tradisional ala Bugis Makassar. Buat ikan bakar, ikan nila bakar yang kita bikin ini semakin mengundang selera makan ini. Pemirsa, tentunya akan semakin nikmat kalau disajikan dengan nasi. Makan enak lagi. Yang panas tentunya. Ya, walah. Sekarang saatnya kita bersantap malam dengan hasil pancingan kita ini, pemirsa. Nikmat nih ya, ada sayur makan malam bening dan lombok dabu-dabu dan nasi yang panas membuat santapan malam kita ini semakin mantap. Selamat makan semua, selamat makan. Ayo Yan, makan.